Punten, Mak. Sobri teh mau ke rumah Kang Akum dulu. Dia cantik. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak pikir kamu sudah lupa sama emak deh. Ya enggak gitu atuh, Mak. Masa Dede lupa sama emak? Kan kelihatannya begitu. Justru emak yang ingat sama Dede. Selama Ramadan, kamu cuma beberapa kali yang nengokin emak. Mak. Dede. Ada yang kamu mau bicarain sama emak? Apa? Kak, mendingan kamu ikut Mak ke rumah Aceng yuk. Ika di sini aja, Mak. Ih, jangan di rumah terus. Nanti pikiran jadi sumpek. Mendingan keluar. Ika gak apa-apa, Mak. Mak ke rumah Aceng sebentar ya. Tapi kamu di rumah gak usah ngapa-ngapain. Istirahat aja. Nanti sore kita periksa kandungan lagi ke dokter. Iya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.